Hai guys, kembali lagi di channel Alin Official. Tentu saja kali ini saya akan membawakan seputar berita tentang Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Yuk, mari kita simak beritanya berikut ini. Sekilas terlihat polos, harga kemeja Nagita Slavina ini ternyata sampai belasan juta. Dikutip dari suara.com, bukan rahasia lagi jika outfit yang digunakan Nagita Slavina bisa mencapai harga jutaan rupiah. Meski begitu, tidak sedikit warganet yang masih sering dibuat kaget. Salah satu contoh adalah penampilan Nagita Slavina satu ini. Sepintas Nagita terlihat tampil sederhana dengan menggunakan kemeja putih polos. Lewat unggahan di akun @fashionnagitaslavina, terlihat jika istri Raffi Ahmad ini memakai kemeja putih dengan lengan sepanjang 3/4. Meski begitu, kemeja yang digunakan Nagita Slavina tersebut ternyata bukan kemeja putih biasa. Menurut penelusuran @fashionnagitaslavina, kemeja putih tersebut ternyata merupakan keluaran dari merek Balenciaga. Meski sekilas terlihat putih polos, kemeja tersebut ternyata memiliki logo Balenciaga yang dicetak di atasnya. Kemeja Balenciaga logo print short sleeve shirt tersebut dijual dengan harga $930 atau mencapai 13,3 juta. Melihat harga kemeja putih tersebut, tidak sedikit warganet yang dibuat terkejut. Pasalnya, kemeja tersebut sekilas tampak biasa saja. Tadi kirain polos di vlog Rans, tapi pas kamera deket ada tulisan yang bikin mata mau nangis, tulis salah satu komentar warganet yang terkejut. Astagfirullah, ketetesan kuah cilok nangis guling-guling aku, tambah komentar yang lain. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.